Dalamnya itu nggak ada daleman. Dia pulangnya itu bawa oleh-oleh. Nih, aku mau sharing ke kalian. Mau cobain juga rasanya kayak gimana. Jadi kalau misalkan teman-teman mau main ke Jepang, main ke Kamakura, Daibutsu. Jadi bisa tahulah bayangannya oleh-oleh mana yang harus dibeli. Tuh ya. Nih, pertama dia bawa ini nih. Bawa ini nih. Coklat daifuku, dia bilang gitu. Nah, ini tulisannya coklat daifuku. I always wish you every happiness with you, whole heart in my distant, katanya. Tuh yang kayak gini nih. Ini coklat ya, ini coklat Kamakura coklat daifuku ini ya. Satu yang kecil. Terus yang kedua ini hitokuchi katanya. Ini bacaannya hi, yang ini to, yang ini kuchi ya. Kuchi, kanjinya kuchi. Hitokuchi. Hitokuchi apaan ini? Komuang. 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 Gak ngerti deh, aku juga gak begitu paham ya sama bahasa kanji. Terus ini juga gak tahu apaan ini. Anakku beli ini juga oleh-oleh katanya buat kita yang di rumah ya. Ini ada ini juga nih ya, oleh-olehnya gitu. Kita buka ya apa dalamnya. Pertama yang gede aja dulu ya, yang ini kita buka ya. Apa dalamnya dan gimana rasanya ya. Rasanya gak cantik. Ini ya, namanya gak tahu apaan, pokoknya kayak begini. Tadi ya di deskripsi, di ininya, di teranginnya ya. Kita buka dalamnya kayak gimana ya. Oh, ini kayak manju ini. Ini kayaknya manju ini, teman-teman. Tuh, dalamnya kayak begini. Ini kayaknya manju. Isinya ini ada berapa? 1 2 3 4 5. 5 kali 3 berarti 15. Ini ada ininya ya. Ada cap budanya. Manju apa ini ya? Kita coba ya. Kita cobain ya satu ya. Gimana ini rasanya? Bukannya gimana ini ya? Gak ada gunting. Ini karena guntingnya gak ada, takut pakai pisau ya. Ya, kita buka. Tuh. Ini gak boleh dimakan ya. Ini cuma pengering doang. Keterangannya ada juga di sini, tapi nggak ngerti nih seperti ini katanya tuh. Kita cobain ya, keluarin. Oh, kebalik. Cobain satu ya, gimana rasanya? Luarnya itu kayak roti. Dalamnya kayak kuri, tapi enak, manis, lumayan enak ya, manis. Jadi luarnya itu kayak roti, dalamnya kayak kuri ini kayaknya. Enak bener, ada dalamnya. Ini manis ya teman-teman, rasanya kayak roti. Kayak roti ada dalamnya gitu ya. Yang tadi yang kuning pertama. Kita buka lagi ya. Ini kita buat bersama sih ya. Yang kedua yang ini ya, yang hitokuchi.
Hitokuchi Komu Ang. Ini kalau ang, ini yang namanya ang, biasanya itu dalamnya dari kacang ya teman-teman. Ang, entah kacang merah, entah kacang hijau, biasa mereka manggil ang. Ini yang tadi ya, kita buka. Ih, sama juga kayaknya kayak roti lagi tuh, lihat. Kayak cuman dalamnya nah, itu mah ang, yang tadi mah kuri, yang ini angko kayaknya tuh. Kayak begini nih. Ini juga tak coba ya. Eh, ini juga harus pakai gunting lagi ya. Enggak ada guntingnya. Kayak begini teman-teman tuh penampakannya. Kita buka lagi. Tuh. Kita buka plastiknya ya. Tuh, cantik. Iya, kalau oleh-oleh Pak ini. Bagus ini tuh. Kita masukin sini. Kita makan ya. Ini pasti langsung habis ini. Tuh. Kita cobain satu ya. Susah amat ini ngambilnya. Ih. Tuh. Ini dalamnya tak buka ya. Oh, bentuknya dulu. Ada tulisannya seperti ini. Dalamnya tak buka. Tuh, kacang merah. Dalamnya tuh kacang merah, teman-teman. Ini pasti manis lebih. Coba ya. Kalau aku sih ya, dibandingin sama kuri yang tadi, sama yang ini, aku enakannya angko manis, manis bisa jadi. Gimana ya, rasanya enggak. Kalau ini kayaknya harus banyak minum gitu. Ini manis, lembek dalamnya, enak. Pokoknya mantep dah. Yang ini juga enak sih, cuman aku milih yang ini. Kalau aku ya, aku yang angko. Berikutnya ya, pokoknya dua-duanya enak. Berikutnya ya, ini ya. Kita buka. Ini nanti darungnya. Apa ya ini ya? Ini katanya 7 lembar nanamai. Nananin. Gak tahu deh. Ini juga sama oleh-oleh tadi. Nah, aku tuh dikasih uangnya 5.000. Terus ongkos mah udah ada di kartu ya, udah aku kasih kartu. Nyisa 1.000, berarti dia jajan 4.000 ini. Satu berarti 1.000. Cuma bentuknya kayak begini dan nggak tahu deh ini apaan. Kayak begini, kita buka ya teman-teman. Tuh yang barusan ya, tuh dalamnya kayak begini, begini ya. Jadi dia bisa ditutup pula ininya nanti kalau nggak habis. Ini kayaknya cookie. Oh iya, tadi anakku bilang cookie chicken ini ya. Sabrei, dia bilang di sininya zaburei. Nggak tahu deh apaan di depannya. Nggak ngerti ini apaan, kanji apaan. Tapi kayak begini nih. Kita coba ya, ini juga ya. Buka ya. Nah. Cookie, beneran cookie. Sama kayak cookie butter, kayak cookie butter ya. Tapi lebih gurih, enak. Cookie butter deh kok. Bener dong ini cookie butter nih Tay. Kayak cookie butter. Tapi enak. Enak. Ini juga pasti aku beli ini. Enak teman-teman. Kita makannya lanjut nanti ya. Terakhir. Aku mau buka
Muka yang coklat itu. Coklat itu Daifuku itu kayak yang terenak Daifuku. Kalau namanya makanan Jepang Daifuku ini makanan yang paling enak, terus yang paling penting apa-apa ya Daifuku. Coklat itu Daifuku, Kamakura Daifuku. Bentuknya seperti apa? Kita buka. Dah. Bukan cokoleto, ini mah mochi. Di sananya tadi tulisannya cokoleto daifuku. Padahal di sininya mochi, cuman mochi ditaburin sama coklat, bubuk coklat, teman-teman. Ternyata bukan coklat beneran, ternyata taburan coklat. Iya, coklat beneran sih, cuma taburannya gitu. Ininya mainnya ini mochi tuh, mochi teman-teman, bunyal ganyel. Dalamnya itu nggak ada dalemannya, dalamnya coklat lah. Coklat dalamnya, ada coklatnya yang kayak masih lembek gitu, coklatnya yang udah lembek gitu. Kita cobain ya. Enak. Tapi kalau aku ini, kalau menurut aku ya, aku kurang suka. Kalau menurut aku ya, ini aku kurang suka perpaduannya. Gimana ya, nggak tahu, mungkin karena aku makan yang manis-manis duluan gitu, yang tadi ya, terus sekarang makan mochi gitu. Mochi kan nggak manis kan, cuman taburannya yang manis gitu kan. Mama dibilang nggak enak, enak dibilang enak, nggak begitu enak banget, nggak biasa. Aku udah, teman-teman, segitu ya unboxing sama review apa namanya oleh-oleh dari Kamakura Daibutsu yang ada di Kanagawa ya. Itu di apa, anak aku yang pergi, ini oleh-oleh dari anakku. Reviewnya seperti itu ya. Jadi yang cocok di mulut aku ini cuma dua. Yang pertama rada pasah-pasah, jadi aku kurang suka. Yang ini juga sama, nggak begitu enak. Enak sih enak, cuman nggak wow gitu. Gitu ya. Jadi itu untuk teman-teman yang mau main ke Daibutsu, Kamakura Daibutsu, ke Daibutsu, aku rekomendasiin beli yang ini. Enak. Sama cookie yang ini ya. Begitu ya. Jadi ada gambarannya gitu loh kalau mau mix thumbnail. Oke deh, makasih ya teman-teman udah mau nongkrong ya. Lihat aku reviewin cuap-cuap makannya, nyicip-nyicip. Terima kasih ya yang udah selalu setia di channelnya ya. Sahabatnya ya mungkin. Makasih ya teman-teman. Oke deh. See you on the next video. Bye-bye. Thank you for watching. Oh iya, jangan lupa ya, subscribe, like ya, kalau ada pertanyaan komen juga ya. Makasih ya. Love you. Bye-bye.